guys, welcome back again with me, Miss Ella di Titik Nol YouTube Channel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian, oke? Miss Ella mau tanya dulu nih ke kalian semua. Kalian tahu nggak sih apa bedanya thanks dan thank you? Dua kalimat ini sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kan? Nah, jadi perbedaannya adalah thanks itu memiliki makna yang sama seperti thank you, tapi thanks digunakan dalam keadaan informal atau bisa kita bilang kayak kita nih lagi ngobrol sama teman kita nongkrong, teman kita jalan, itu adalah informal situation. Contoh kalimatnya, thanks a lot bro, you have helped me. Kayak gitu. Nah, untuk yang thank you itu kita gunakan di keadaan formal. Contohnya nih kayak kalian lagi ngobrol sama bos kalian atau lagi ngobrol sama rekan kerja kalian dalam contoh kalimat yang seperti ini. Oh my god, thank you very much for helping me so much today. That's the example of using thanks and thank you. Gimana? Do you get it right? So don't forget to always stay tuned to our next video and thank you for watching. See you, bye-bye.